katanya ada ibu ODGJ dan anaknya ini 2, tapi kondisinya stunting guys. Kondisinya kurus banget anaknya dan jauh rata-rata pada umumnya anak umur segitu guys. Banyak ini kerja translator Jepang. Kebanyakan kebohongan. Oh gitu. Jangan percaya. Saya adalah menyelamatkan anak. Karena anak udah seperti itu banget. Stunting ya, Bu? Coba gimana? Iya. Menurut... Jadi saya lihat videonya. Aduh Tuhan, saya nggak bisa. Gitu loh. Jadi saya cuma pengen menyelamatkan anak. Iya juga, kalau agak dipaksa pun... Yang pertama hujan, kedua posisinya licin ya ini ya, jalanannya agak-agak susah gitu. Gimana ini keluarganya mengizinkan juga nggak kalau kita agak sedikit dipaksa ya guys? Ini hujan tapi gerak posisinya guys. Posisinya hujan Bu gitu, terus mbaknya tadi udah aku rayu tapi dia kayak agak-agak curiga gitu. Oh ya betul. Nah terus ini gimana Bu, boleh kita agak paksa? Silakan. Oh, oke, okay. Saya sudah serahkan sama semuanya tentang hal ini karena demi kebaikan semua ya. Bukan untuk saya, tapi demi mereka. Dan saya barusan telepon sama omnya, serahkan aja sama mereka. Nah Bu, terus ini ibunya ada gangguan dulu? Ibu, siapa maksudnya? Ibu. Omanya. Bukan oma yang... Enggak, dia sakit aja sih. Oh sakit. Karena tapi... memang dia punya tekanan darah tinggi. Oh, oke. Okay. Dia kasihan juga susah melihatnya. Okay. Jadi ya saya serahkan sama Mbak Novia. Oke. Okay. Mau apapun yang dilakukan, yang penting untuk kebaikan mereka, monggo. Berarti boleh nggak Bu minta bantuan satu laki-laki untuk, ini kan ada tim saya satu lagi, minimal 2 orang lah, bisa bawa ke mobil, saya ke mobil di depan. Mobilnya baiknya saya mau. Oh yaudah, so. Nanti kalau udah bilang ya Pak. Kamu bisa, tapi dia nggak bisa gotong. Kalau mobilnya kecil bisa, Mas. Gotong bisa. Ya, ini perempuan juga bisa kepada oh, teman saya. Yuk Pak, itu pakai aja dulu payung. Pakai dulu aja payung. Gimana sih tuh keadaan anaknya? Keadaan anaknya gimana? Aduh kurus banget. Oh, nggak pernah dibuka. Saya pengen lihat. Boleh tanya Mbak Nafi? Bilang aja ya. Ini nggak pernah dibuka pintu. Jendela nggak pernah dibuka. Bersosialisasi. Jendela udah saya bilangin. Di sini udah 2 bulan jendela dibuka. Enggak mau. Enggak pernah dibuka. Kalau ya, Pak. Mamanya tuh takut sama anaknya itu doang. Ya. Jadi apapun kemauan anak diikutin. Terus tadi anak yang ngomong apa juga diiyain ya, Pak. Iya. Oh, gitu ya. Jadi ibunya udah ketakutan duluan. Oh. Itu aja sih. Ibunya takut. Jadi saya serahkan sama Mbak Novi. Yang penting anak-anaknya saya selamatkan. Udah. Ya. Ini kasihan anak-anak. Saya cuman ibu. Saya baru tahu sekarang sih. Saya udah bicara juga sama ibu. Sesungguhnya seperti apa. Karena selama ini saya kan gak ada. Gak. Oke, berarti saya bawa ibunya. Ibu baru selamatkan anaknya. Baik. Saya akan selamatkan. Saya akan selamatkan satu ini juga. Tujuan saya karena kasihan keluarga. Ya boleh, mamanya kayaknya kurang ini juga ya, maksudnya namanya udah tua ya, sih belum
Masih 65. 65 tahun. Tapi karena sakit-sakitan dan ngurusin begitu bagaimana? Iya, stres berat. Jatuh di kamar mandi juga. Nah. Nggak ngerti dengan sendiri. Di kamar mandi ya. Neneknya, bisa anaknya yang mamanya bocah itu lagi nggak pulang katanya. Kan kadang katanya pulang ke bolak-balik ya. Capek, katanya tidur di emes. Nah saya kan nggak pernah tahu, saya juga sendiri di rumah. Kita nggak mau divaksin. Terserah mereka. Agak digeser. Aduh, aku deg-degan gimana ya ini? Masuk hujan nih, licin kan? Tapi ya sudahlah ya. Kita bismillah. Iya, tapi kan gini. Ini buat semuanya, jadi biar enak. Ikut abang dulu, kenalan dulu, Ius. Tenang, ya. Ada Ius di sini. Saya bakal jagain kamu. Ya. Sendirian aja, Kak Reza. Ya, ayo. Ayo, ikut. Enggak apa-apa. Makan, enggak apa-apa, ayo. Aku mesti nyalakan juga sih. Iya, ini ada abang. Abang jagain kamu kok, ya. Ya. Percaya, lihat nih. Iya, bukan nggak ya, percaya. Ya, abang jagain kamu. Oh, abang pengen kita semua sehat, ya. Iya. Ayo, sama saya yuk. Sama abang, kita jalan berdua aja. Kita jalan berdua aja. Iya sih. Iya, nanti dibawa juga. Ayo. Ayo. Jadi kan sama aku. Iya, berdua aja, ayo. Ayo deh. Sama abang ini berdua aja. Lagi gak pas ya. Berdua aja. Berdua aja sama abang ya. Duh, next time aja deh ya. Nanti deh next time aja. Jangan. Jangan next time. Yuk. Iya, beneran deh. Enggak bisa kalau mendadak. Enggak, bukan mendadak. Yuk. Ayo, kita jalan bareng-bareng ya. Next time aja deh, beneran. Makasih adek, banyak. Adikku. Ini abangmu mau jalan. Ada janji soalnya, ada janji aku. Gak apa-apa, sama abang, sama aku. Aku udah ada janji masalahnya. Iya, gak masalah. Nanti abang-abang yang jelasin sama orangnya. Abang yang jelasin. Kalau salah paham nanti. Enggak, tenang aja. Ya. Iya. Kalau abang tuh orang nurut semua. Ya. Kamu juga harus nurut sama abang. Ini abang kamu kok, bukan orang lain. Yuk, ayo sayang. Iya, maksudnya aku udah ada janji juga soalnya. Nggak apa-apa, mau janji sama siapapun, sama abang. Aduh, makasih. Ya, nggak kamu. Nggak, kali aja. Nggak, jangan gitu. Nggak, sama abang, jalan. Iya, paham-paham. Tapi yang kali aja, please tolong ya, tolong. Bu, izin. Takut dia ngamuk, bisa bayinya diambil dulu nggak? Oh. Ada yang bisa dipercaya sama dia? Bu, enggak lah di ibunya. Takut ngamuk, bayinya diambil dulu. Boleh? Diambil dulu. Jangan sayang, nanti kalau dia lihat saya, apa? Dari, apa? Bayinya. Oh, ya, ambil dulu. Apa aja yang ngelok? Coba ini. Bayinya, aku tenang. Halo. Siapa-siapa namanya? Ganteng-ganteng banget. Cantik, ganteng. Oh, cantik. Yuk. Kita di depan tuh naik. Di depan nih naik odong-odong. Naik odong-odong. Rumahnya pas. Enggak apa-apa. Aduh, naik odong-odong. Di depan itu naik odong-odong. Nanti digantiin di depan. Hah? Naik odong-odong dong di depan. Naik odong-odong di depan. Yoka. Naik odong-odong di depan ya. Aduh, cantik banget. Enggak sayang. Naik odong-odong. Iya, itu yang anteng ini nih yang berisik. Mana nangis? Enggak nih sama Om enggak nangis dia mah. Ini yang bikin gemes nih. Dangdung tak dung 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 dung. Tak dung dung tak dung dung. Ailis. Aduh, jangan jadi. Please jam 8 kalau mau kasih aku waktu dulu.
sekarang ya. Siap-siap jam 8 deh kalau mau. Ini aja udah ribet banget tuh di luar. Kayak seolah-olah ada apa gitu. Aku jadi gak nyaman loh. Terus enggak, kamu biar kamu lebih nyaman, mendingan kamu segera ikut sama aku. Nanti abang jagain, kita jalan. Iya, maksud aku gitu. Kasih aku waktu dulu. Tolong ayo deh. Enggak, sebentar. Aku gak bisa dipaksa, tolong. Enggak, aku gak maksa. Tolong banget ya, tolong. Paling bisa, jam 8 malam. Bisa. Kalau enggak usah deh, lebih baik. Tolong aja, gak usah, lebih baik. Tolong. Ya, sayang. Iya, mas, aku jam 8 malam. Kalau nggak, mending gak abang usah. Sama abang percaya. Percaya, cuma yaudah, aku juga ada kegiatan lain. Tolong dong, gak. Aku gak suka ya dipaksa gini, tolong. Please, please. Enggak. Jam 8 malam paling. Kalau enggak. Enggak, aduh. Jam 8 malam. Enggak, jam 8 malam aja. Aduh, jangan dipaksa gini deh. Aku gak suka. Udah kayak apa deh. Ganti baju dulu. Kenapa sih? Aku ganti baju dulu. Di kamar aja kau ganti baju. Enggak, ganti baju dulu. Tunggu dulu, aku ganti baju dulu. Aku ganti baju dulu. Lisa. Diam dulu, aku ganti baju dulu. Masa kayak gini? Ya, aku ganti baju. Enggak apa-apa. Thank you.
Okay, guys, akhirnya kita di jalan. Nyanyi apa sih? Coba cicak-cicak coba nyanyi. Terus? Terus? Datang. Datang. Yeay, tepuk tangan dong. Nah, Naila sama siapa ini? Sama Tante? Li? Lisa. Lisa. Tante? Tante? Lisa. Tante Lisa. Cantik tidak? Cantik. Cantik. Tadi? Nay, tadi Tante Lisa punya anak, Nay. Umur berapa? Satu. Oh, umur satu tahun. Nah. Ini siapa? Tante Lisa translator, Nay. Translator, you know? Tahu tidak? Tahu. Tahu tidak? Tahu. Tahu apa? Ini gali. Translator apa? Translator artinya apa? Artinya apa? Artinya jama. Jama. Ini gali, Nay. Naila, Nay. Anak siapa sih? Anak Mama Opi. Oh, oke. Okay. Itu cari Mama. Nay, Mama ini ke setiap hari ngapain kerjanya? Kerjanya sama Nay, kerjanya sama Biani. Terus habis itu ngapain? Kerjaan Nay sama, kerjaan Nay kelas Nay. Nay, Mama tuh kerjanya ngapain? Kerjanya bantu orang. Oh, pintar, bantu orang. Ini dari kerja. Oke, Nay capek gak hari ini? Capek. Terus kenapa mau ikut terus? Hah? Kenapa mau ikut terus kalau capek? Iya. Kenapa? Ikut terus sama Dia Alfa. Dia Alfa di rumah, Nay dong ikut-ikut. Kak, aku manggil Kak ya. Kak Lisa, umur 30, translator. Terus katanya... Naila jadi katanya Kak Lisa ini suka ngevlog, suka apa kayak bikin video gitu. Oh iya. Ke apa tuh? Tapi khusus pribadi sih di WA. Oh gitu. Oh, bukan vlogger kayak. Ya, oh gitu. Jadi bikin buat pribadi aja sih. Share buat teman-teman keluarga. Oh oke. Okay. Ini kasih. Jadi kakaknya bentar Nay. Nay bentar. Bentar dulu. Kan aku lagi ngobrol. Nanti gantian. No gitu ya. Eh nanti dulu dong, Nay nyanyinya nanti ya. Oke? Okay? Nah, udah nanti Mama tinggalin di jalan ya. Mau tidak? Mau aja. Udah deh, kasih abang-abang nih, Bang, tuker bakwan, Bang. Mau enggak? Tuker gorengan, Bang. Mau tidak? Ini makanya. Oke. Nah, jadi Kak Lisa ini kerjanya translator, Kak. Kalau misalnya perkenalan diri, bahasa Jepangnya apa sih, Kak? Jikoshokan. Perkenalan diri. Oh, perkenalkan diri. Kalau memperkenalkan kayak, halo, nama saya ini, okay. Gitu. Nama umur. Umur. Boleh, coba. Aku pariwisata juga. Oh, okay. Aku sekolah pariwisata, perhotelan. Jadi ada bahasa Jepang, tapi kayak agak lupa gitu. Coba, Kak. Kamera. Nama asli atau nama? Nama asli. Artinya apa, Nay? Bisa tidak? Artinya apa? Tulis ya kamu ya? Iya, artinya apa, Kak, tadi? Aku, nama aku Elizabeth, tadinya. Umur di sana 90. Oke. Okay. Ini tadi, Kak. Sama banyak kesempatan. Oh, oke. Okay. Keren. Oke, okay, guys. Jadi ini kita masih dalam perjalanan ya, mau jemput tim kita yang satu lagi. Karena emang ini kebetulan tadi kita dari Depok juga, makanya pas kita dapat info, kita langsung meluncur ke rumahnya Kak Lisa, guys. Gitu.
ya. Nanti kita mau mampir makan dulu karena aku belum makan siang, guys. Jangan kan. Serius aku belum makan siang. Tadi kita langsung meluncur ke sana, belum ada istirahat. Jadi dari jam berapa pagi? Jam 11. Jam 11 ya, Mam. Dari jam 11. Belum sarapan. Sarapan udah mie goreng. Iya. Kita intinya ini aja, apa yang tercepat. Ya, oke, okay, ya guys, ini kita mengarah dulu ke sana ya. Oke, okay, ikutin guys.